Tak hanya di kompetisi sepak bola Eropa, kiper-kiper di Liga 1 Indonesia juga terus mengalami peningkatan dengan membantu penyerangan dari bawah atau biasa dikenal sebagai build up. Di Liga Inggris, kiper-kiper seperti Ederson Moraes dan juga Alisson Becker merupakan kiper yang sering membangun serangan, bahkan mencatatkan assist untuk timnya. Tak hanya mencatatkan assist, Alisson bahkan pernah mencetak gol saat Liverpool berhadapan dengan West Bromwich Albion tahun 2021 lalu. Tak ingin kalah dengan kiper-kiper top dunia, kiper di Liga 1 juga turut unjuk gigi dengan mencatatkan assist bagi timnya. Berikut adalah kiper-kiper Liga Indonesia yang pernah mencetak assist di Liga 1. Sahar Ginandjar. Sahar Ginandjar tercatat sebagai kiper pertama yang berhasil mencetak assist di kompetisi Liga 1. Kiper asal Jawa Barat itu berhasil menyumbangkan assist saat membela PSM Makassar di tahun 2018 lalu. Saat itu, Sahar mengirimkan umpan yang mampu dikonversi menjadi gol oleh Ferdinand Sinaga ke gawang Barito Putra pada menit ke-28. Dalam sebuah momen serangan balik, Sahar melepaskan sepakan jauh ke tengah yang ternyata melewati bek Barito Putra. Bola kemudian berhasil dikejar dan dikuasai oleh Ferdinand yang lantas menaklukkan kiper Aditya Harlan. Sayangnya, Jugo Eja pada akhirnya tetap kalah di markas Barito dengan skor 1-2. Kini, di usia 32 tahun, Sahar Ginandjar tercatat sebagai kiper tim Liga 2 Kalteng Putra FC. Miswar Saputra. Setelah Sahar Ginandjar, di tahun yang sama, Miswar Saputra juga berhasil mencetak assist untuk timnya saat itu Persebaya Surabaya. Ketika itu, ia diturunkan saat Bajul Ijo melawan Mitra Kukar. Dalam situasi tendangan bebas di daerah pertahanan sendiri, Miswar melepaskan umpan jauh yang ternyata tak bisa diantisipasi bek Mitra Kukar. Bola kemudian jatuh di kaki David Da Silva yang kemudian mencetak gol di menit ke-58. Laga tersebut berakhir untuk kemenangan Persebaya dengan skor telak 4-1. Sayangnya, di usia 27 tahun, saat ini Miswar Saputra masih berstatus tanpa klub usai dilepas oleh Madura United. Wawan Hendrawan. Tak mau kalah dengan kiper-kiper muda Liga 1, Wawan Hendrawan juga pernah menyumbang assist saat masih memperkuat Bali United di tahun 2019. Dalam pertandingan melawan Persib Bandung, Wawan mengirimkan umpan jarak jauh di menit ke-78 yang berhasil melewati barisan pertahanan tim Persib Bandung. Bola berhasil diteruskan oleh Stefano Lillipali dan berhasil dikonversi menjadi gol ke gawang Made Wirawan. Gol tersebut sekaligus membawa Bali United comeback menang 3-2 atas Maung Bandung. Di usianya yang ke-40 tahun, Wawan Hendrawan kini menjadi bagian dari tim pemuncak klasemen sementara Liga 1 Madura United. Zikri Yusron. Zikri Yusron menjadi kiper terbaru yang berhasil mencatatkan assist untuk timnya Persik Kediri. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu mencatatkan assist saat Persik menghadapi PSM Makassar di pekan ke-6 Liga 1 musim ini. Sepakan jarak jauh Zikri pada menit ke-53 tak bisa diantisipasi oleh bek PSM Yuran Fernandes yang berusaha untuk menyundul. Bola kemudian berhasil dikejar dan dikuasai oleh Javinho yang lantas menaklukkan kiper PSM M. Ardiansah. Berkat gol tersebut, Persik Kediri berhasil menang comeback dengan skor 2-1 di markas juara liga musim lalu.